Shalom saudara, berjumpa kembali bersama saya Vivi Frianti. Inilah informasi kegiatan gereja kita sepanjang bulan Desember 2018. Sungguh sukacita karena damai Natal yang kita rindukan telah tiba. Untuk menyempurnakan kebahagiaan saudara dalam menyambut perayaan ibadah Natal, ini dia jadwal yang harus dimasukkan dalam agenda Anda. Perayaan ibadah Natal khusus pengerja digabung dengan ibadah doa pengerja, yaitu pada tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.30 sampai 21 WIB, berlokasi di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun. Pastikan Anda hadir tepat waktu dan mengisi absen mengenakan badge pengerja. Mari rasakan dan nikmati Natal dengan tema yang diambil dari Kitab Yohanes 1 ayat 17, Kasih Karunia dan Kebenaran. Departemen Pemuda dari Badan Pekerja Daerah Sumatera Utara Aceh akan melaksanakan ibadah Natal di GBI Medan Fair pada tanggal 5 Desember 2018 mulai pukul 18 sampai 20.30 WIB dengan tema Kita Bergerak, Kita Berdampak. Ibadah doa malam serta pengurapan diadakan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 pukul 19 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Ibadah ini terbuka untuk umum dan juga pengerja. FA Celebration 2018 diadakan pada tanggal 14 Desember 2018. Bagi Anda yang sudah bergabung dalam FA, mari ikuti lomba cipta lagu Jingle FA. Syaratnya mudah. Jingle original harus berdurasi 60 detik dan bertemakan KTM, yaitu kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Batas pengiriman lomba jingle yaitu 8 Desember 2018. Persyaratan lainnya dapat menghubungi ketua FA Anda. Mari eratkan persaudaraan kita dan bersama-sama menjadi juara dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Mari doakan dan hadiri ibadah Natal Pemuda Keluarga Besar GPI Medan Plaza. Departemen Junior Church mengadakan perayaan Natal pada tanggal 20 Desember 2018. Mulai pukul 18 sampai 20.30 WIB berlokasi di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Ayo datang dan abadikan momen indah Natalmu anak-anak remaja dengan teman-teman Junior Church lainnya. Kita akan berdoa bersama dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Departemen Anak akan mengadakan ibadah perayaan Natal Anak Sekolah Minggu tanggal 21 Desember 2018 dimulai pukul 16 sampai 19 WIB berlokasi di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Kami mengundang anak-anak Sekolah Minggu cabang dalam dan luar kota untuk menghadiri ibadah ini. Perayaan Natal GBI Yang Lim dan sekaligus ucapan syukur menyambut hari ulang tahun GBI Yang Lim yang ke-11 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 mulai pukul 10 WIB berlokasi di GBI Yang Lim, Gedung Yang Lim Plaza lantai 5 dan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Yonan. Dan inilah jadwal ibadah Natal umum keluarga besar GBI Medan Plaza. Pendaftaran perjalanan ke Israel masih dibuka. Perjalanan rohani bersama Bapak Gembala akan berangkat pada tanggal 20 sampai 27 Februari 2019. Mari wujudkan kerinduan hati Anda untuk beribadah dan melihat bukti nyata kasih Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem hanya dengan $2,150. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat GBI Rumah Persembahan. Shalom Bapak Ibu Bro dan Sis yang dikasihi Tuhan Yesus. Memasuki bulan Desember ini, kami tim panitia pembangunan mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa tercurah bagi keluarga kita semua.
Inilah sekilas info panitia pembangunan yang akan kami bagikan buat kita semua. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasi Anda semua yang telah menyisihkan sejumlah dana dalam ibadah puasa raya pengucapan syukur yang telah kita jalani selama 21 hari yang telah berlalu. Dan dana yang telah masuk saat ini ke dalam rekening Bank Mandiri GBI Jemaat Kemah Daud dengan nomor 105.00.004.94.0 adalah sebesar Rp144.264.500. Dan nomor rekening tersebut akan tetap kami gunakan sebagai rekening pengucapan syukur untuk pembangunan rumah persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan Bro dan Sis yang rindu memberi, masih dapat mentransfer ke dalam rekening tersebut. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bro dan Sis yang telah berpartisipasi untuk lomba desain kaos limited edition rumah persembahan edisi Natal. Dan tim panitia pembangunan telah sepakat untuk memilih satu di antara sekian banyaknya desain yang ada. Dan desain ini akan kami cetak hanya dengan jumlah terbatas. Bagi Bro dan Sis yang desainnya tidak terpilih, mohon jangan berkecil hati. Nantikan email dari kami dan dapatkan hadiah menarik dari kami di gift shop rumah persembahan yang akan segera beroperasi. Progres pekerjaan Jalan Boulevard dan Ring Road memasuki tahap pengerasan dan kaki atap mendekati penyelesaian akhir. Marilah kita doakan bersama untuk cuaca yang terbaik sehingga penyelesaian pengerjaan dapat terlaksana sesuai jadwal. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah memperoleh sebuah ruang ibadah yang baru untuk jemaat lokal GBI JW Marriott di BNG Tower. Dan saat ini tim panitia telah memulai pengerjaan interior desainnya. Kami berterima kasih kepada para donatur yang telah memberi sehingga kami dapat melunaskan DP uang muka untuk sound system sebesar Rp1,1 miliar dan DP untuk pengerjaan interior sebesar Rp834 juta. Sisa yang masih harus kami bayarkan adalah sebesar Rp1,2 miliar untuk sound system dan Rp1,946 miliar untuk penyelesaian interior serta sekitar Rp1 miliar lagi untuk pembelian wireless mic dan LED dan metal detector. Demikian laporan dari kami, tim panitia pembangunan. Kami tetap percaya dengan semangat unity, kebersamaan dalam keluarga besar GBI Medan Plaza. Kita akan bersama-sama menyelesaikan pengerjaan ruang ibadah jemaat lokal GBI JW Marriott di BNG Tower dan bersama-sama pula menyelesaikan pembangunan rumah persembahan, rumah bagi Allah Yakub. Sekali lagi, Merry Christmas and God bless you all. Demikian warta gereja kita. Informasi lainnya dapat dibaca melalui aplikasi Rumah Persembahan dan Warta Cetak. Silakan follow Instagram Keluarga Besar GBI Medan Plaza serta subscribe YouTube channel Rumah Persembahan Medan. Saya Vivi Frianti mengucapkan selamat menikmati berkat Natal di bulan ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.